Kalau saja orang bayi ini nggak ada, sudah pasti burung pelikan ini akan mati. Bisakah melihat dalam video, pelikan ini berusaha berenang ke arah kapal karena ingin meminta bantuan. Terlihat ada ikan di mulutnya, biasanya memang ikan segede ini masih bisa dimakan oleh burung pelikan. Tapi kali ini sepertinya dia tersedak, ikan ini tergantung di mulutnya. Orang bayi ini pun berusaha menolongnya, dia tarik ikan itu tapi nggak bisa. Dia juga sangat sulit bernapas karena kantong-kantong udaranya terimpit dengan kepala si ikan. Pria ini coba ngecek lagi lebih teliti kenapa ikan ini nggak bisa ditarik. Ternyata kepala si ikan tertancap mata pancing dan mata pancing itu juga menempel di mulut si burung pelikan. Karena itulah dia tidak bisa memakan ikan itu dan pria ini pun berusaha untuk membantunya. Dan pada akhirnya berhasil mata pancing itu dilepaskan dan burung ini bisa kembali menutup mulutnya. Dia pun sangat senang dia kibas sayapnya. Mungkin dengan cara ini dia berterima kasih kepada orang yang sudah membantunya.